Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar sobat bintang semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yaitu tentang iman kepada hari akhir. Adapun submateri yang akan kita bahas yakni tentang nama-nama hari kiamat dan juga kronologi terjadinya kiamat. Di antaranya nama lain dari kiamat itu yang pertama ada Yaumul Qiyamah atau Qiyamah, artinya hari kiamat. Dua, Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Tiga, Al-Akhirah, artinya hari akhir juga. Empat, Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Lima, As-Sa'ah, artinya waktu kiamat. Jadi kalau ada di Al-Quran, As-Sa'ah bisa diartikan juga hari kiamat. 6. Yaumul Hasroh, artinya hari penyesalan. 7. Yaumul Ba'ath, artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. 8. Yaumul Fasl, artinya hari keputusan. Yaumut Talak, ingat ya, Yaumut Talak bukan tolak ya, Yaumut Talak, artinya hari pertemuan. Yaumul Jam'i, artinya hari berkumpul. 11. Yaumul Wa'id, artinya hari yang diancamkan. 12. Al-Waqi'ah, artinya peristiwa yang besar. 13. Yaumut Taghabun, ini ada namanya ya, surat At-Taghabun, artinya hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. 14. Al-Haqqah, artinya yang pasti terjadi. 15. At-Tammatul Kubro, artinya malapetaka yang besar. 16. As-Sakhah, artinya suara yang memekakkan. 17. Al-Ghoshiyah, artinya peristiwa yang dahsyat. 18. Al-Qari'ah, artinya yang menggetarkan hati. Ya. Dan lain-lain. Sebenarnya masih ada lagi ya selain 18 nama lain dari kiamat tersebut. Sobat bintang semuanya, kronologi dari peristiwa kiamat itu dijelaskan di Al-Quran dan juga di dalam hadis. Kurang lebih seperti ini. Ketika kiamat terjadi, malaikat Israfil yang bertugas meniupkan sangsakala itu akan meniupkan trompetnya itu sebanyak 3 kali. Yang mana tiupan pertama itu disebut juga dengan nafkhatul faza, yaitu tiupan yang menyebabkan kaget, kepanikan atau terkejutnya seluruh makhluk yang ada di bumi dan juga di seluruh alam lat ini. Nah, tiupan ini juga menyebabkan tatanan kehidupan, tatanan tata surya, tatanan galaksi dan semuanya ini menjadi kacau balau. Nah, yang kedua atau tiupan yang kedua itu disebut juga nafkhatu as-suqi. Nafkhatu as-suqi. Yaitu tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluknya. Sedangkan tiupan yang ketiga disebut dengan nafkhatul ba'thi wan nusyur, yaitu tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk. Kalau yang ketiga ini artinya sudah hancur dunia ini. Nah, yang ketiga ini ketika ditiupkan itu
manusia mulai dari Nabi Adam sampai nanti orang terakhir entah siapa gitu ya, itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu akan muncul gitu. Mungkin seperti musim semi gitu ya, pada muncul-muncul gitu ya dari dalam tanah. Nah, pertama kalau kita diruntutkan lagi bahwa peristiwa-peristiwa kiamat itu kita mulai dengan Yaumul Barzah. Yaumul Barzah itu adalah disebut juga alam barzah. Artinya masa menunggu atau penantian. Orang-orang yang sudah meninggal itu dia menunggu di alam barzah dan menunggu untuk dibangkitkan. Kemudian ada juga Yaumul Ba'ats. Ba'ats itu kan pembangkitan ya teman-teman sekalian. Nah, Yaumul Ba'ats ini merupakan hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kubur. Tadi ya, mulai dari Nabi Adam sampai nanti orang terakhir. Nah, setelah dibangkitkan, maka dikumpulkanlah di padang mahsyar dan disebut dengan Yaumul Mahsyar. Nah, Yaumul Mahsyar ini adalah dikumpulkannya seluruh umat manusia untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peradilan yang seadil-adilnya. Setelah dikumpulkan, maka akan dihisab, sehingga disebut juga dengan Yaumul Hisab. Nah, dalam hisab ini adalah setiap manusia itu akan dihitung amalnya, baik itu amal baiknya maupun amal buruknya. Dan tidak ada sekecil amal apapun yang akan terlewat. Setelah dihitung, maka akan ditimbang. Berat mana nih? Nah, karena ditimbang di sini, maka disebut juga dengan Yaumul Mizan. Mizan itu artinya timbangan. Nah, apakah si A ini akan lebih beratnya ke amal baiknya? Apakah si A ini beratnya amal buruknya? Nah, kalau yang amal baiknya lebih besar, tentunya dia akan ke surga. Kalau yang amal buruknya lebih banyak, maka dia menuju neraka. Setelah ditimbang amal-amal umat manusia ini, maka selanjutnya adalah akan digiring menuju sirat. Sirat artinya itu jembatan. Sirat ini merupakan jalan penentu dari setiap umat manusia setelah amal buruk dan baiknya itu ditimbang. Pada tahap ini dapat ditentukan apakah manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Jadi ketika kita melewati sirat, kalau orang-orang yang masuk surga, maka dia akan bisa menyelesaikan perjalanan sirat itu. Sedangkan kalau orang-orang yang tidak masuk surga atau dia dimasukkan ke neraka di tengah-tengah sirat, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka. Ketujuh, ada syafaat atau artinya pertolongan ya. Nah, syafaat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dalam hatinya punya iman, punya Islam, dan tentunya dia bertakwa dan selalu memperbanyak amal solehnya. Yang kedelapan adalah surga dan neraka. Artinya ini adalah penentuan akhir dari umat manusia ini. Apakah dia akan terus di dalam surga? Ya tadi ya, kalau yang amalnya baiknya itu lebih banyak, berarti dia di surga. Kalau amal buruknya dia lebih banyak, maka dimasukkan ke dalam neraka. Sobat bintang semuanya, kalau kita merasa punya iman di dalam hati kita, kita merasa sebagai umat Nabi Muhammad SAW, janganlah kita merasa panik, janganlah kita merasa bimbang, karena Rasulullah SAW sudah menggaransikan kepada kita bahwa seluruh umat Nabi Muhammad itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama dia punya iman, maka tentunya dia akan masuk ke dalam surga. Mungkin perbedaannya, kalau orang yang lebih banyak imannya,
maka dia akan langsung masuk ke surga. Sedangkan kalau dia lebih banyak maksiatnya, tapi sebenarnya dalam hatinya itu ada iman, maka dia akan transit dulu ke neraka. Dibersihkan dulu dosanya, baru dia masuk ke dalam surga. Itulah teman-teman sekalian penjelasan tentang peristiwa terjadinya kiamat. Itu hanya sekilas saja. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.